Korang nak tahu siapa pengumuman pemenang giveaway Robux? Tengok video ni sampai habis tau. Baru saya akan bagi tahu siapa pemenang untuk giveaway Robux. Let's go. Alright, assalamualaikum semua dan bersama saya iaitu Syah Mizwan, dan hari ni Syam akan bermain bersama dengan membership. Bukan member kapal lah. Member kapal tu lah ya. Ni membership lah. So kalau korang nak tahu apa je yang Syah buat dengan membership, iaitu Syah akan buat challenge tau untuk diorang lah. So kiranya kita, kalau korang perasan ni, ini namanya game ikan tau ha. Game ikan macam mal lah ha. Mal ikan biasalah kan. So apa pun Syah akan buat challenge kat diorang. Tapi untuk first day je lah. Okay, first day. Okay, so kalau game itik pun lah. Game itik tak ada. Tunggulah nanti kalau developer nak buat dark game pula kan. Mana tahu nanti ada Netflix pula keluar dark game ke apa kan. Malfish, yes betul. So apa-apa pun saya akan buat challenge kat diorang, iaitu satu round diorang akan dapat dalam 15 robak. So asalnya saya ingatkan membership saya ramai yang nak on malam ni. Tapi disebabkan ada 4 orang je, so kiranya yang satu lagi round tu bertuah untuk mendapat 15 robak. So apa-apa pun, kepada siapa yang nak join membership, join giveaway membership ke apa, bolehlah beli membership. InsyaAllah saya akan try buat event dengan korang dan dengan challenge-challenge, pelbagai challenge lah. Join Discord semua. Jangan tak join Discord pula. Kalau tak join Discord pun tu satu masalah. Beli membership tapi tak join Discord, itu jadi macam orang kata masalah jugalah. Nanti kita orang pun tak dapat info, tak dapat tahu info pasal nama Roblox korang, apa-apa semua kan. Buka alamat rumah ya. Alamat rumah tu lain. Okey, apa-apa pun, jom kita teruskan dengan kita punya challenge. Yes sir. So kita proceed kepada round pertama. Jom tengok siapakah yang akan menang dekat membership Syam ni. Yes, green light game. Yes sir. Okey, Syam kena buka sound. Oh. Okey, jom tengok sekarang ni. Fatia kena tembak guys. Alamak. Okey, sekarang ni Rahman mendahului. Rahman dah kena. So setakat segi siapa lagi? Tinggal Segam dengan Hazri. Okay. Oh, nampaknya dah tahu siapa dia. Naim Sora setakat dia menang eh. Okay, jap. So kalau Naim kalah ni, kena cari dapat robot ni. Nampak dah Naim. Alright, cantik. So setakat ni kita akan menunggu Naim je. Tapi kalau Naim menang, so kira dia dapat Robux. Alright, Naim memenangi untuk round pertama. Alright, let's go. Alright, so kali ni untuk round kedua, kita lihat siapakah yang akan bertahan untuk round kali ni. Round kedua, yes sir. Okay. Oh, I hate this. Nampak tak kan, Fatai awal-awal dah benci dah dia punya mini game ni. Apatah Syam lagi lah. Syam, kalau Syam tak pro lah kawan-kawan lah. Alright, ini easy mah. Tengok, Naim berkata easy. So kalau korang, kalau Naim kata easy, takkan korang tak boleh kot kan. Jom kita try sekali eh. Alright, so nampak tak, kita kena memasuki ke lubang. Lubang yang macam tu. Berlubang-lubangan. Yes ke? Let's go. Nampak tak, tengok sampai lepas. Sampai lepas lagi. Oh, setakat ini semua lepas eh. Korang semua pro eh. Oh, yang ni kotak. Oh, petak saya ambil. Yes sir. Okay, so dia siapa pula? Oh, ni budak. Ui, laju mat. Ui, asyik baik tak kena. Okay. Korang semua okay. Okay, cantik-cantik. Ni apa ni? Okay, ni bulatan pula. Bulatan titik A. Kita lompat kat atas bulatan ni. Okay. Okay, ni pula. Ui, dia ada banyak bentuk. Tapi tak apa, saya akan pilih bentuk segitiga. Bentuk segitiga tu bagi saya macam senang sikit. Okay. Senang je. Kita tak payah lompat. Segitiga ni, okay. Okay, cantik. Alright.
So apa lagi, apa lagi? Oh, siapa pasal dia punya lintangan apa tu? Lintang-lintang gelang-gelang tu dah tak ada dah. So kiranya tu orang kata susah tu kan. Okey. Okey, cantik. Alright, okey. Syam still okey lagi. Syam still okey lagi. Alright. Okey, okey. Okey, tengok tengok siapa ada, siapa dia ada. Sekarang kita ada 4 orang. Eh, Naim mana? Oh, Naim ada. Alright. 4 orang setakat ni. Okey, cantik. Okey, still ada lagi. Oh, okey, still ada lagi. Cantik. Alright. Oi, sebat. Oi, laju. Oi, watak kuat. Okey. Setakat ni kita lihat ada berapa orang. 1, 2, 3. So, 3 orang yang melepasi round kedua. So, tak apalah, Syah bagi jugalah 15 babak eh. Berapa orang? 1, 2, 3. 15 eh. Alright, 15 orang. 15 orang pula. 15 babak untuk diorang. Alright, so kita proceed ke next round pula. Okay, round yang ketiga. Kita lihat siapakah yang boleh bertahan. Okay. Oh, lagi moment. Alright, apa ni? Oh, kenapa Fathia? Aduh, Fathia. Jangan sedih, Fathia. Jangan bersedih, brother. Kamu bersama saya. Kamu bersama Itik, Fathia. Aduh, Fathia. Kita dah sampai time, betul. Okay, dia start. Okay. Bismillah. Alright, ni apa ni? Alah, kacang je ni. Bye dunia. Bukan Naim. Yang kubah-kubah je Naim ni. Alright, okay, cantik. Nampak tak betapa hebat je Itik berpakor. Pakor-pakor pun kita kena fokus juga. Apa ni? Ada lagi. Oh, ini easy. Naim kata easy, so kita pun easy je lah. Jom kita meng-easy-easykan game ni. Orang kata kan. Oh, ada lagi. Ada bulatan pula. Bulatan ni kita panggil Doraemon lah. Sebab dia bulatan-bulatan titik kan. Macam-macam ni. Okay. Bulatan. Okay, cantik. Ini easy moment je. Jangan risau. Okay. Ada lagi. Takkan habis. Ada lagi punya. Ni macam bentuk bulat-bulat ni. Lompat aje. Lompat aje lah. Ada lagi. Ni lagi hujung. Ui, selamat. Dia punya rintangan dia tak relax dan tidak merelaxkan dia, kawan-kawan. Okey, apa ni? Ini segitiga je. Segitiga ni saya ambil segitiga sebab segitiga macam senang sikit kan. Nampak tak? Okey, ni segitiga lagi. Nampak tak? Tapi saya mengikuti. Tapi saya tak ikut Illuminaim lah. Illuminaim lain lah. Okey. Apa lagi? Ada tidak? Okey, segitiga. Test. Guys. Okey, cantik. Siapa jatuh tu? Tadi siapa jatuh? Wow. Nasib baik. Alright guys, so inilah dia di mana video yang saya nak kata yang pengumuman pemenang giveaway. Alright, ni adalah link di mana video Quick Army vs YouTuber Rumah Malaysia. So saya akan memilih seramai 20 orang ya geng. 20 orang yang terpilih di dalam video kali ini. So kalau nama korang terpilih, saya ucapkan tanya. Dan mana kalian tak terpilih, saya ucapkan jangan sedih. Okey, jangan sedih. InsyaAllah, saya akan try buat lagi giveaway. Saya akan try cuba untuk membuat lagi giveaway. Jangan risau. Bukan satu ni je yang saya buat giveaway. Banyak lagi saya akan buat giveaway. Jangan risau. Mana tahu nanti rezeki korang kan. Alright. So, let's go. Kita dapatkan YouTube komen dulu. Kita lihat ada berapa orang komen. 95 orang komen. 149 orang komen. Banyak orang komen. Okey, komen sebanyak 273 orang. Jom kita tengok siapakah dan antara 273 orang ni, siapakah yang bakal mendapat kita punya komen kali ni. Okey, kita ikut refresh komen dulu. Kita buat sekali lagi. Okey. Sebelum komen. Okey, 295 orang komen. Okey. So, kita tengok siapakah yang mendapat untuk 20 robux sekali ni. 20 orang, 20 robux. Let's go. Kita start eh. Alright. Zarina Hafiz. Apa ni? Okay, now comment iaitu nama dia ikan siakap berperisa sedap now. Berperisa apa tu? Strawberry ke? Coklat ke? Mana tahu kan? Kita pun tak tahu. Nombor 2, dia dah join Guru Syam. Okay. Nombor 3, konten sebab abang memang best. Okay, memang sangat-sangat best. Dia kata konten abang memang best. Tapi itulah kenapa dia typo eh. What a quick moment. Okay, takpelah. Okay, ni adalah pemenang pertama. Kita akan pergi ke pemenang kedua pula. Let's go. Okay, pemenang kedua. Pemenang kedua iaitu Hazim Yusli, iaitu di mana dia komen nama dia Khairul 17. Yang kedua, dia kata dia dah masuk grup. Dan yang ketiga, sebab cerita Syam sangat best, tetapi cerita movie paling best dan sangat lawak sekali. So insyaAllah saya akan try buat content movie yang lawak dan juga best. InsyaAllah saya akan try. Maybe dalam air tahun nanti, maybe dalam bulan 1 ke bulan 2 nanti, insyaAllah kita boleh tahu. Sebab yelah, sekarang nanti pun Syam tak lama nanti pergi asrama. Yes, so kita proceed ke next pemenang pula. Let's go.
Alright, pemenang ketiga iaitu Evos underscore Isyad 12. Alright, kita tengok. Okay, nama dia Evos underscore Isyad 12. Dan yang kedua, dia dah masuk grup The Quack Army. Dan dia kata, dan ketiga, saya suka video sebab best kelakar tak tidur malam. Mai, siapa tak tidur malam, babe? Bukan kaleng-kaleng, brother. Best sangat-sangat. Dah lah, asyik pakai itik. Memang itik kan Syah punya favorite. Favorite haiwan semua kan. Apa-apa pun tanya kepada Evos Asia kerana memenangi giveaway ni. Jom kita pergi ke orang keempat pula. Let's go, orang keempat. Okay, orang keempat iaitu Yop Daniel. Okay, username Yop Daniel. Dan tapi dia tak bagi tahu tau sama ada dia dah masuk grup ke tak. Tapi sebab dia tak ikut ciri-ciri, sebab Syah ada kata Syah akan suruh dia buat tiga benda je, okey, iaitu korang bagi nama, lepas tu korang bagi tahu korang dah masuk grup ke belum, and then yang ketiga korang bagi sebab kenapa channel Syah base. Tapi disebabkan dia ni okey dah, cuma dia tak bagi tahu dia dah masuk grup ke belum. So tapi tak apalah, kita bagi juga, okey, kita bagi jugalah alang-alang kan. Alright, so Yop Daniel, kamu memenangi dan kamu adalah orang keempat. Jadi jom kita proceed ke orang kelima pula. Orang kelima iaitu Norliana Abdul. Okey, baik. So nama orang pertama iaitu Mi Goreng 123. Alhamdulillah, sebut-sebut mi goreng ni Syah rasa lapar pula, kenyang begitu ya. Okey, dan yang kedua iaitu dia dah masuk dari dulu. Wah, memang kata OG lah, orang lama kan. Orang lama. Nombor tiga, sebab cute skin Roblox, sebab cute sebab dia kata skin Roblox Syah memang cute. So thank you dekat Norliana Abdul dan tahniah kepada kamu sebab kamu menangi dan kamu menjadi orang kelima. Baik, kita teruskan kepada orang ke-6 pula. Okey, orang ke-6 iaitu NVSRA, iaitu The Haziq Pro. Tapi dia tak bagi tahu kenapa kota Syam best. Dia tak bagi tahu kenapa Syam tadi best. Sebab itu kita proceed ke next pemenang eh. Kita pergi, kita ambil orang lain untuk pemenang ke berapa, tak ingat dah. Kelima kot. Kelima. Okey. Okey, pemenang kelima iaitu Finger Place Condescore 09. Okey, dia komen. Okey, kopi je. Uish, nama dia Osas. Ya Allah, macam nama dia. Okey, yang kedua, dah join group. Okey, dia dah join group. Dan yang ketiga, channel ni best sebab saya kenal channel ni sejak 2000 lebih subs. And mula-mula karakter dia lain daripada yang lain, iaitu bertemakan haiwan itik. Ya, yeah, betul. And best lah sebab team nama QRB. Wah, suka buat lawak. Sangat-sangat lawak. And sebab abang saya start buat YouTube. Oh, you are my favorite YouTuber. Thank you sangat-sangat Fijer Place. Saya dah lama support abang and terima kasih sebab dalam diberikan saya. Moga dapat menang giveaway. Amin. Happy 20k and road to 21k subscriber. Thank you sangat-sangat kepada Fijer Place S09. Kamu punya ayat memang paling mantap, memang paling terbaik. Syaf suka sangat ayat kamu. Lagipun tanya kena kamu menang 20 Robux. Kita akan proceed ke pemenang yang ke-6. Let's go. Pemenang ke-6 iaitu Safwan Adaha. Okey, tengok. Nombor 1, nama dia iaitu Saf Chicken Dog. Nombor 2, dia dah masuk grup. Dan nombor 3, sebab Syah punya drama best. So thank you kepada Safwan Adaha kerana anda memenangi. Thank you, congrats kepada Safwan Adaha, kamu memenangi. Jom kita proceed ke pemenang yang ke-7. Okey, ke-7. Okey, kita tengok. Pemenang ke-7 iaitu Naim. Nombor 1 iaitu Segar Mizwan. Dia siapa tak kenal Naim kan? Naim Maharaja. Nombor 2, tak nak join. Tak apa, kalau tak nak join tak apa. Tapi dia join dah pada muka dia. Nombor 3, sebab Syam comel. Astaghfirullahalazim. Nampak sangat dia punya tu kan. Astaghfirullahalazim, tak boleh nak kata apalah kan, geng. Alright, apa-apa pun kongres kepada Naim kerana anda memenangi untuk giveaway kali ni. Jom kita proceed ke orang ke-8 pula. Orang ke-8, let's go. Okey, orang ke-8 iaitu The underscore Amar 661. Okey, jom kita tengok apa dia komen. Nombor 1, username dia iaitu The underscore Amar 661. Dan nombor 2 iaitu dia dah join group lorbrok. Okey. Dan nombor 3, saya suka channel Syam Izzuan sebab Syam tak pernah tak lawak. Tak pernah tak lawak. Saya rasa saya pun tak ada masa dan sikit kelapa sekarang ni. Dan buat konten yang best. Harap-harap saya menang. Nampak tak? Memang kamu dah menang The underscore Amar 661. Baik, kongres kepada The underscore Amar 661. Satu, kita proceed ke orang yang ke-9. Let's go. Orang yang ke-9 ni, geng-geng, ke orang ke-9. Alright,
orang ke sebelah iaitu Is Gamer TRZZ. Yang kedua nanti masuk. Okey, kalau dia tak masuk kita proceed ke orang lain. Kalau dia tak masuk, okey, sebab cerita Syam, cerita yang Syam buat kelakar ha, nampak tak dia buat cerita Syam kelakar lah, dia kata kan. By the way, congrats to Frostfire sebab kamu menangi giveaway kali ni. Jom kita proceed ke next round. Orang ke-10. Orang ke-10 iaitu Irfan underscore Roblox Malaysia. Tengok username dia iaitu channel subscribe lah. Macam dia punya nama channel dia, channel subscribe. Okay, no, yang kedua dia dah masuk group dah. Okay, jadi dia masuk group. Dia kata, okay, yang ketiga, kenapa rasa best? Ha, sebab Syah pandai buat lawak dan sosial comel. Ya Allah, sosial comel eh. Adakah korang rasa sosial comel? What a quick moment ha. Apa benda ni? Tapi apa-apa, congrats kepada Irfan underscore Roblox Malaysia, kamu menangi. Jom kita pergi ke orang yang ke-11 pula geng. Orang ke-11 ha. Okey, Asma the Roblox Gaming. Okey, kita tengok username. Nombor 1, 1 Wawa underscore 2010. Okey, saya dah masuk group Syam. And ni sebab kenapa channel Syam macam best. Sebab Syam selalu upload video Syam, selalu buat drama. Saya enjoy dengan semua video Syam. Syam selalu buat lawak dalam video. And Syam satu-satunya itu Roblox Malaysia tu sebabnya. Ha, and terima kasih Syam buat kami happy time KP ni. Harap saya menang. Sebab akan kamu menang, kamu punya ayat memantap dan juga hebat-hebat belaka. Apa-apa, thank you pula. Congrats kepada Asma dan Roblox Gaming, kamu memenangi untuk giveaway kali ni. Jom kita proceed ke orang yang nombor 12 pula. Okey, pemenang yang ke-12. Kita tengok. Okey, orang kedua iaitu Fatina Saufi. Kita tengok nama Roblox dia iaitu Fatina78. Saya dah masuk group Syam. Saya suka tengok cerita Syam sebab Syam lawak. Nampak tak dia kata cerita Syam lawak. Okey, disebabkan kamu dia kata Syam cerita lawak, jadi dia menanglah untuk giveaway kali ni. Congrats kepada Fatina Saufi, kamu memenangi untuk giveaway kali ni. Jom kita proceed ke next round. Okey, orang yang ke-13, let's go. Orang kata iaitu Ipin Berambut, iaitu nomor Roblox iaitu Mushi underscore Pro. Dan yang kedua, ni orang yang ke, sekejap, ni orang ke-12 eh. Oh ni orang, tadi orang berapa? Ni orang ke-13 kot. Okey, dia dah masuk. Dan ke-3, sebab karakter kau cute. Nampak tak dia kata karakter Syam cute. Thank you kepada Ipin Berambut sebab dia kata karakter Syam cute. Siapa dah lupa nombor apa, maybe orang yang ke-12 kot. Okey, kita proceed ke orang ke-13 pula. 13. Okey, KAVS orang ke-13 pemenang lah. Siapa tak kenal KAVS ni, dia merupakan moderator Syam, staff the Quick Army. Okey, kita tengok. Nombor 1, manager. Okey, nombor 2, dah lama masuk, easy. Dia dah lama dah masuk sebab tu dia orang pro. Nombor 3, well, best sebab interesting content. Okey, dia kata interesting content plus dengan movie dia. Okey, drama pun kinda lawak. So I think that all I guess. Okey, tahniah kepada KAVS sebab kamu memenangi. Jom kita proceed ke orang yang ke-14 pula. Let's go. Orang ke-11 iaitu Kristina Good. Tahniah kepada Kristina Good, kamu memenangi giveaway kali ni. Okey, nombor 1 Kristina Good, nombor 2 dia dah join group, nombor 3 sebab Syam Itik Malaysia yang terbaik saya pernah kenal. Ha, nampak tak Syam Itik Malaysia? Siapa je yang tak kenal Itik Malaysia kan? Ha, of course Syam. Amboi, belagak momennya Syam ni. Aduh, nak kena betul. Bantai Syam. Ha, apa-apa, tahniah kepada Kristina Good. Jom kita proceed ke 15. Orang yang ke-15 pula. Let's go. Orang ke-15 lagi 5 pemenang eh. Okey, okey, orang ke-15 iaitu Nabiha9708. Okey, tengok. Okey, nombor 1 Pris underscore Naira97. Alright, tahniah Pris underscore Naira. Nombor 2 dah masuk. Nombor 3, saya suka konten Syam sebab best, menarik dan lawak. Hashtag rock tu 30 sekali pun. Hashtag Syamizuan. Thank you dekat Pris underscore Naira, kamu memenangi untuk giveaway kali ni. So, jom kita proceed ke orang ke-16 pula. Let's go. Orang ke-16 iaitu Kir Blok. Tapi dia tak bagi tahu dia dah masuk grup ke belum, dan dia tak bagi sebab. Nampak tak bila korang tak ikut ciri-ciri Syam lagi giveaway, jadi korang akan tidak dapat untuk memasuki giveaway kali ni. Ha, nampak tak? Apa pun, sorry kat Kir Blok sebab kamu tidak dapat, sebab kamu tak mengikut ciri-ciri syarat giveaway Syam. Apa pun, jom kita pergi ke next pula. Next kita reroll. Kita lihat orang ke-16 iaitu Fuzam underscore FPV. Okey, saya nak menang giveaway sebab robot saya 35. Amboi lah macam. Okey, nombor 1 Legend underscore Shazwan. Nama dia Legend underscore Shazwan. Nombor 2, saya dah join. Okey, nama dia dah join. Nombor 3, sebab banyak drama yang paling best. Nampak tadi kata banyak drama yang paling best. Thank you dekat Fuzam underscore FPV, kamu menangi untuk giveaway kali ni. So jom kita proceed ke orang yang ke-17 pula. Let's go. Okey, orang yang ketujuh iaitu ke-17 iaitu Fadli Rawi. Nombor 3 bang. Ha? What the quick?
Nombor 3. What do you mean dengan nombor 3? Tak apalah, kita proceed ke, kita reroll, kita reroll. Orang ke 17. Okay. Orang ke 17 iaitu Khalis Zikri. Kita tengok. Okay, nombor 1 Khalis 10412. Nombor 2 done. Okay, dia masuk grup. Nombor 3 sebab Syam selalu buat konten yang terbaik. Nampak tak Syam selalu buat konten yang terbaik? Okay, thank you congrats kepada Khalis Zikri. Kamu menangi giveaway kali ini. Jom kita proceed ke orang yang ke-18 pula. Orang yang ke-18, kita lihat, kita lihat orang ke-18 dan nak masuk grup. Ha? Huh? What the quick is this? Okay, kita reroll, kita reroll. Okay, okay, Zarin Marissa, orang ke-18. Nombor 1 LOL underscore cookie 0104. Okay. Nombor 2 dia dah join grup. Nombor 3 saya suka sebab Syamizu ada kelakar dan sedikit sus lah. Macam eh sus eh. Kalau sus tu kena bagi dekat Mal ataupun Akif, itu sangat sus. Suka cari pagi gaduh. Alamak lah, macam eh suka je gaduh eh. Jom kita kita ghosting dengan Itik eh. Jangan ghosting dengan Syam, ghosting dengan Itik. Itik Syam tu kalau dia, kalau tu buat melayang bay ha. Lain macam ha. Dan suka sangat bila Syam buat live. Ah, suka sangat bila Syam buat live. InsyaAllah kita, Syam akan try buat live eh. Tak apa kalau tak menang, tapi happy 20k. Kamu menang Zari Ari Marissa. Thank you guys kepada Zari Marissa. Kita kita proceed ke orang yang ke-19. Okay, orang yang ke-19 Muhammad Nizam. Bang Syam, boleh saya nak promote channel? Okay, kita promote channel dia. Okay, Muhammad Nizam Musa, kamu dapat promote channel. Okay, kita proceed ke reroll. Kita reroll, kita reroll pula orang ke-19. Orang satu iaitu Nakib Ali, orang ke-19 pemenang giveaway untuk kali ini. Nama Roblox iaitu Alip Nyenyeh 15. Nombor 2 best lah channel Syam. Nombor 3 saya akan support Syam and don't give up. Syam tak baca sama dia, dia masuk grup ke tak, tapi asalnya dia, dia masuk grup. Apa-apa tanya kepada Alip Nyenyeh kerana kamu memenangi giveaway kali ini. So jom kita pergi ke last round, last pemenang. Okay, harap korang doa banyak-banyak. Adakah, adakah nama korang terpilih atau tak? Kita lihat siapa, siapa yang dapat untuk orang last ni. Orang last iaitu Abang Syam, saya nak menang giveaway boleh? Nur Suriati Abdul Bari. Nombor 1 nama saya dalam Roblox itu Lil Dragonator. Nombor 2 saya bagi 3 sebab kenapa jadi Syam. Okey, 3 sebab dia bagi. Okey, sebab pertama Syam memang lawak. Nampak tak ada kata Syam lawak? Syam pun tak tahu lah ada kata Syam lawak. Syam pun tak ada masa sikit kelapa. Sebab kedua Jadi Syam memang mantap. Nampak tak ada kata Jadi Syam memang mantap. Thank you sangat-sangat. Dan sebab ketiga Jadi Syam memang best. Sama je, tapi tak takpelah, mantap dengan pisau sama je kan. Apa pun, saya harap saya menang. Ya Abang Syam, please. Okey, kamu dah menang. Jadi tanda kepada 20 pemenang ni dan kamu memenangi untuk giveaway Robux kali ni. Jadi lepas video ni, saya akan hantar terus ya kat korang. Apa-apa pun, let's go, kita pergi ke gameplay kita. And congrats kepada 20 orang pemenang. Jangan tak menang, jangan sedih, jangan jangan unsubs ke apa ke, jangan jangan report ke apa. Yang penting korang enjoy ya. Ha, jangan risau, ada lagi giveaway Syak yang Syak akan buat. Okay, okay, jom kita proceed ke next video. Let's go and next video pula. Ah, gameplay. Oh, 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 what the quack, what the quack. Oh, 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 what the quack. Okay, dah itu terbang. Okay, sakit siapa? Okay, sakit lagi siapa? Okay, 4 orang. So 1, 2, 3, 4. Okay, 15 robux untuk korang. So kira Fatia, Fatai 30 robux. Naim, Naim berapa robux tadi? 15, 3, 45 robux. Siapa ni? Rohman 15 robux. Dan Rojak Gojak 30 robux. So jom kita pergi ke next game. Alright, so round keempat, macam biasa round keempat ni dia easy juga. Okay, macam biasa round keempat. Yes, kita tengok siapakah yang dapat, yang dapat menyelesaikan menyelesaikan game ini. Round keempat, let's go. Okay, jom. Hup. Okay, so setakat, oh nampak ya Rahman kena tembak. Aduh Rahman, tak apa Rahman, kamu proceed this round. Hup. Okay, tengok siapa, 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 siapa. Okay, tak siapa lagi setakat ni. Okay, oh Hazri, oh Hazri, tak apa Hazri, kamu kamu boleh pergi ke next round lagi Hazri, jangan risau. Menglag. Ui, Gojak kena. Okay, sekarang ni Fatai dengan Naim. Tapi ingat round ni saya akan pilih seorang je. Kiranya kalau Naim kalah ni kalah lah. Oh, ah, dah agak dah. So, Fatai. Oh, Fatai. Abang sangat lah, lalu tu Fatai.
Dia punya kekalutan tu tak tak boleh belah. Tak apa-apa pun, Fatai still menang lagi untuk round ni. Okey. So apa pun, jom kita pergi ke last round. Okey, last round. Jom. Oh. Lah, the game update tak apalah. Baru nak last round, baru nak update, bro. Boss. Alright, so kita akan pergi ke 25k subscriber paper, bukan. Okey, apa? Okey, so kita akan pergi ke last round. Okey, jom kita lihat macam mana last round ni pula. Okey, jom. Eh, hey, Dewan, kawan, cepat masuk kawan. Dewan. Oh, jap, korang semua masuk tak? Okey, cantik, korang semua sempat masuk. Eh, jap. Ui, dah masuk dah. Astaghfirullahalazim. Nah, ni oh nak Rahmat tak sempat masuk. Alamak. Okey, setakat ini ada 3 orang je setakat ni. Apa ni? Nampaknya Nain dengan Fatai tengah mengejut. Ui, Hazri terkena. Ui, tu sangat sadis. Oh, Naim dengan Fatai masih lagi berkejar-kejaran seperti Naim mengejar bulan. Okey, setakat ni mereka berdua masih ada lagi. Okey. Oh, Naim kena. No! Siapa mati juga kawan-kawan? Apa-apa pun, Fatai memenangi untuk round kali ini. Alright, so jom kita outro. Alright guys, itu saja untuk kita punya challenge kali ini bersama dengan membership. Ah, gitulah dia punya, adalah dia punya level dia. Apa pun, congrats kepada para pemenang, iaitu kita ada Fatai. Fatai dia dapat 45 robot kerana kepala yang handsome dia tu. Ha, okay. Dan kita ada Naim. Naim dia dapat 45 robot juga sebab dia menang 3 round, geng. Memang pokok-pokok lah siapa punya membership kan. Next, saya mau kasih ke Fatai kalah. Ha, kasih bantai kan. Apa yang kau kata, Naim Bangla Army kan? Eh, tak ada. No racist. Okay, so kita ada Hazri. Hazri walaupun dia tak menang, tapi Syah bagikan, Syah bagikan dia 15 robot juga. Apa-apa, sebab apa? Sebab usaha dia dah habiskan dalam 5 round tu, tapi tak lepas. Syah bagi juga kat dia 15 robot. Apa-apa pun, thank you dekat Hazri sebab sudi juga menyertai, walaupun last minute Syah beritahu kan, sudi juga menyertai kita punya recording kali ini. Dan kita ada Rahman. Rahman iaitu Rahman dia dapat 30 robux. Sebab apa? Sebab satu tu dia menang, yang kedua dekat last satu dia tak dapat. So Syah bagi tambahan 15 robux dekat dia, so dia dapat 30 robux. Apa-apa pun, thank you dekat membership Syam sebab sebab join recording dan beli membership. So kalau korang nak challenge bersama dengan kita orang, korang belilah membership hanya dengan RM2.50. Tak mahal dan tak murah, dan hanya sekadar-kadar untuk anda join Syam punya membership. Support Syam. Apa-apa, itu saja untuk video kali ni. Syam Kuek di sini. Ciao orang-orang. Bye-bye semua. And wih, ada member lepas join. Apa ke ini, Miska? Aduh, Miska bukan siapa Miku. Ya Allah, Adlan. Okey guys, disebabkan Adlan pun baru masuk juga, kita bagi Adlan 15 robot. Sebab apa? Sebab dia mau join. Okey, thank you. Tak apalah, saya bagi dalam 10 robot lah. 10 robot sebab Adlan baru masuk. Okey, apa pun, thank you. Gojak dapat apa? Kan Gojak, lupa pula Gojak. Gojak dapat 30. Gojak dia dapat 30 juga. Apa pun, thank you kepada apa pun, itu saja untuk video kali ni. Syangkut di sini. Ciao orang-orang. Bye-bye semua. Cik, cakap lah bye. Aduh, korang ni bila-bila membership ni takkan tak cakap bye pula. Bye. Yes. Bukan shish.